Saudaraku para peternak Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang kami hormati, yang kami sayangi, mohon izin kami menyampaikan rasa hati kami. Tidak banyak yang kami minta. Kondisi lapangan kita tidak perlu cerita. Media ada, foto ada, medsos ada, semuanya ada, semuanya sudah saya pengen kawan-kawan. Kami cuma minta. Saudara-saudara kita di pusat integrator juga ada. Itu juga saudara kita. Intinya marilah kita hidup bersama, bisnis bersama, kembalikan kedaulatan rakyat. Budidaya itu milik rakyat. Setuju? Setuju gak? Silakan besar, tapi rakyat juga mau besar. Kami mau makan, anak istri kami mau makan, anak-anak kandang kami juga mau makan. Benar tidak? Jadi bapak-bapak selaku pemangku kepentingan di bidang ini, tolong kembalikan kedaulatan rakyat. Kami masih ingin hidup. Kami tidak mau mati, makanya kami berjuang. Seperti yang disampaikan oleh Bang Haris, 7 kali tidak cukup, 7 kali pun tidak cukup. Sampai titik darah penghabisan pun, kita akan berjuang demi peternak mandiri. Hidup peternak rakyat! Hidup!